Rekan-rekan ya. Salah satu wilayah di Lampung yang belum mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten Lampung Utara. Kamis siang, PLT Bupati Lampung Utara Budiono menggelar rapat lintas sektoral untuk menyambut wilayahnya sebagai Kabupaten Layak Anak. Rapat ini digelar di ruang Siger Lingkungan Pemkab Lampung Utara. Melalui Kabupaten Layak Anak, kedepannya diharapkan Lampung Utara anak-anak mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sejumlah sarana dan prasarana dibahas dalam rapat ini untuk memfasilitasi hak bermain anak-anak. Kita mendapatkan perlindungan dari kekerasan agar anak Indonesia dapat berprestasi dan kemudian sejahtera. Dalam kebijakan program dan menjadi kabupaten wilayah anak ini merupakan program pemerintah Lampung. Ditargetkan tahun 2020 mendatang, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sudah menjadi wilayah layak anak. Saat ini baru 8 kabupaten di Lampung sudah mendeklarasikan diri menjadi kabupaten layak anak. 7 kabupaten lainnya belum terrealisasi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Agar dapat hidup, tumbuh, berkembang.